L-nya ya. Halo kakak Anggita, untuk LDSS 2. Ada banget nih kak, kebetulan kita baru launching juga untuk Sena Series. Halo Tarhima, etalase 12 Violet habis ya. Nah, benar banget nih kak Tarhima, mohon maaf sekali untuk yang warna violetnya kita sudah habis ya kak. Saja nih kak. Dan juga untuk warna-warna pun gak kalah cantik kak. Ada warna cloudy grey, savanna brown, dan juga di warna mauve rose ya. Akan aku spill juga nanti ya. Nah, kita akan spill untuk kakak kuring teh. Nah, kak, untuk yang warna putihnya sebenarnya untuk di ukuran XL. Untuk contoh di ukuran XL, yang untuk LD 110 kita sebenarnya kak, untuk LD XL. Ya kak, untuk kakaknya yang masih biasa pakai ukuran LD 110, dia simple banget. Bener banget, cocok untuk umroh kak. Dan kak, dia simple ya. Ini simple kak untuk detailnya, hanya list di bagian depannya saja. Ya, dan juga dia kak, cuttingannya oke banget teman-teman. Cuttingnya tuh membantu banget untuk di bagian bawahnya sini kak. Ya, jadi polanya pun gak terlalu kecil teman-teman ya. Di bagian depan seperti ini, tampak depan dari aerial sisi kita yang ukuran XL, itu di bagian lainnya dia hanya polosan saja ya. Dia polos dan juga ada detail satu kancing dan satu resulting belakangnya seperti ini ya. Ya kan, di bagian belakang dari aerial series kita memakai bahan crinkle linen. Untuk bahannya pasti nyaman banget nih kak, tuh dipakai seharian. Untuk umroh pun pastinya insya Allah aman banget nih ya. Kan dia nyaman banget nih kak untuk bahannya ini. Untuk detail bahannya seperti ini ya. Halo aku kuring teh ya, pola kecil apa normal? Nah untuk aerial series ini kita pola normal ya kak. Untuk yang pola kecil hanya di Lavina casual saja. Hanya di Lavina juga Nava ya. Untuk Nava dan juga Lavina kak ya, di etalase nomor 18 dan juga di etalase nomor 47. Ya itu dia polanya kecil teman-teman. Seperti biasa kak ya. Untuk 18 dan juga 47 baru dia pola yang kecil ya. Untuk si aerial series seperti ini kak. Di bagian bawah itu dia aerial series kita ya. Dia polanya normal kok. Dia polanya normal ya kak ya. Seperti itu bagian depan. Cantik dan juga simple ya, terus juga elegan nih kak, karena cuttingannya pun ngebantu banget nih untuk look si gamisnya. Untuk bagian depan, itu di bagian belakangnya. Dan juga untuk yang warna putih dipadukan dengan warna hitam, list berwarna hitam, jadi sama-sama warna netral teman-teman ya, cocok dan juga elegan banget nih. Untuk warnanya seperti ini ya. Untuk detail listnya di bagian dada atas, di bagian samping, dan juga ada saku di bagian kirinya ya. Untuk sakunya pun dia luas banget teman-teman. Untuk mandor handphone, untuk kalau dompet pun pastinya aman juga. Masih ada ruang lagi untuk mendaur barang-barang yang lain ya. Ya untuk sakunya pun berguna banget nih kak pastinya. Di bagian saku juga ada detail list juga seperti ini ya. Di bagian depan, tampak depan dari aerial series kita yang ukuran XL. Sedang kupengen di ukuran XL kak, sebenarnya ukuran XL kita ya di LD 110 cm. Di atas nomor 13 lagi diskon 10% kak. Dari ya, betul hanya boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Untuk yang warna putih seperti kak ya. Untuk variannya dia di varian snow black ya. Kak, untuk kak Anggita, untuk yang LD 120 ada kak. Nah, pas banget kak, kita baru juga launching untuk yang LD. Akan aku bahas mereka untuk Sena series-nya. Nah, jadi untuk kakak kuring teh ya, sebenarnya untuk aerial series kita polos. Sebenarnya belakangnya polos kak, tunggu detail belakangnya. Ya banget seperti ini, kak. Jadi hanya polosan saja. Jadi simple banget teman ya. Aerialnya simple banget nih kak. Emang cocok banget untuk umroh, pengajian, haji pun insya Allah cocok banget nih kak ya. Untuk bagian belakang seperti ini ya. Di bagian belakang dari aerial series kita, dia hanya polosan saja. Dan juga ada detail satu kancing dan satu resulting belakangnya ya. Halo kan kita, model yang polos bawahnya kak. Gamis kita untuk saat ini baru ada di Sena series kak ya, untuk koleksi gamis. Saat ini baru di Sena Series 52, namun kakak kalau suka blues, kita juga ada koleksi blues ya. Kita juga ada koleksi blues untuk yang LD 120 nya. Nah kalau blues, untuk semua blues kita ada sampai LD 120 di ukuran plus size atau jumbo nya ya. Aku untuk blues ada dari etalase nomor 20 sampai 26 ya. Jika kakak yang suka blues boleh banget nih dilihat-lihat juga ya. Nanti kalau sudah ada yang suka boleh di komen-komen, kakak akan aku review untuk blues nya ya. Nah kita lanjut kak, untuk kakak kurang tes seperti kak untuk di bagian belakang. Untuk belakang itu di bagian depan. Dan juga aku saranin aja buat teman-teman kakaknya untuk jaga-jaga kakaknya pakai inner aja ya kak, pakai manset untuk jaga-jaga di ruang ya, warna putih. Jadi kakaknya boleh dipakai boleh pakai inner atau
kedalaman lagi ya, untuk jaga-jaga aja kak ya. Untuk eyelinernya warna putih seperti ini ya, punya warna soalnya cantik banget nih kak ya. Aku sendiri pun naksir banget sama warna putihnya, cantik dan juga elegan banget temen-temen ya, kelihatannya. Ini kak untuk si eyelinernya kita, ya sudah aku pengen di ukuran XL ya, seperti ini kak. Nah kita lanjut lagi ya kak, kita lanjut lagi untuk kakak. Untuk kakak Anggita. Nah jadi koleksi kita pun gak cuma gamis aja teman-teman ya. Kita ini koleksinya lumayan lengkap juga nih kak. Ada dari gamis, lalu juga ada syari ya, yang satu set dengan khimarnya. Lalu juga ada blus, one set, dan juga ada kaftan kak. Jadi lengkap kan nih kak ya, dari gamis-gamis casual, gamis-gamis sehari-hari, sampai gamis-gamis yang mewah untuk acara-acara pesta pun kita ada semua nih kak. Jadi kayaknya boleh banget nih cek-cek dulu keranjang kuning kita ya, karena banyak banget nih kak, ada 57 produk untuk ini tuh di atas nomor 20. Nah tinggal di 2 warna terakhir saja kak ya, tinggal di 2 warna terakhir, di warna grey dan juga di warna brown ya. Untuk warna pink dan juga warna black nya mohon maaf sekali sudah habis ya kak, sudah sold out, tinggal di 2 warna terakhir saja, akan aku spill satu persatu ya. Warna grey seperti ini tuh memakai bahan crepe premium. Untuk bahannya tuh dia ringan dan juga gak berat sama sekali kak, bahan tuh dia nyaman banget ya, bahan tuh jadi jatuh kak, flowy, bahannya flowy ya, seperti kan tuh dipakai sehari-hari pun pastinya cocok banget nih kak. Dan juga dia ada detail kerahnya, dia ini berkerah. Lanjutannya dia tertutupi oleh detailnya ini ya, seperti kan tuh kancingnya dia full hingga ke bawah, jadi bisa dibuka semuanya kak untuk kancingnya. Dan dia ada list di bagian pinggang teman-teman, dan juga dia ada saku di bagian kanan kiri. Dan uniknya kak, di bagian saku tuh dia sejajar dengan detail listnya, jadi terkesan lebih rapi teman-teman. Jadi di sini ada saku kak, nah sepertinya detail sakunya, dan juga di kedua sisi teman-teman. Untuk panjangnya ada di 90 cm ya. Jadi untuk kimi blus ini dia semi tunik ya kak, sekiranya di bagian lutut teman-teman, sekiranya di bagian lutut kalau kita pakai. Dan untuk panjang ya, untuk panjang dari kimi blus dia 90 cantik kak. Di bagian tangannya dia ada detail dual list di sekitar sikunya. Dan juga ada kerutannya nih kak ya, di bagian tangan seperti kan cantik banget ya, di bagian lengannya. Dan juga ada detail satu kancing ya, untuk bagian depan, tampak depan dari kimi blus kita. Dan untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja ya, dia polos. Dan juga untuk kerah di bagian kerahnya pun sampai ke leher belakang seperti ini ya. Nah untuk seperti si kimi blus ini, dari yang harganya Rp143.000 ya, dari harganya Rp143.000 jadi Rp121.000 saja kak ya, lumayan banget untuk harga promonya. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak, boleh banget langsung saja di check out ya. Dan juga untuk kimi blus ini dia tinggal di ukuran jumbo kita sendiri kak ya, untuk LD jumbo kita. Nah 120 cm dengan panjang di 90 cm ya. Untuk kedua warnanya tinggal di ukuran jumbo dulu ya kak ya, tinggal semuanya di ukuran jumbo teman-teman. Untuk warna grey cantik banget ya kak, untuk sehari-hari pasti aman aman juga. Untuk jalan-jalan kita sih oke banget teman-teman, karena dia bahannya adem ya, untuk bahan krep itu bahannya adem kak ya. Dan satu lagi di sini kita punya yang warna brownnya ya, untuk warna brownnya seperti kak, untuk warna brown pun dia sama, misalnya berwarna putih juga ya. Untuk warna jangan sampai kehabisan kak, boleh banget langsung saja di check up ya. Mumpul lagi di sini 15% kak, dengan harga Rp120.000 dapetin blus secantik ini kak ya, ada blus secantik ini rumah ya, jadi boleh banget kita langsung saja di check up ya. Sebenarnya hanya ya seperti ini, harganya cuma 120 kak ya, boleh banget nih langsung saja di check up ya. Di bagian depan, untuk tampak depan dari kimi blus kita itu di bagian tangannya, dan pastinya bisa juga nih kak untuk dipakai ngantor dan juga kuliahan, karena dia ada kerahnya kak ya. Ibu temen yang harus harus berkerah nih, bisa banget untuk kimi blus, dia berkerah tapi tetap fashionable banget ya. Untuk kimi blus seperti kak saja ya, tinggal di warna brown juga tinggal di warna grey-nya ya. Eh kak, boleh banget langsung saja di check up ya, untuk warnanya seperti ini. Nah untuk koleksi blus kita selanjutnya ini ada di etalase nomor 1 nih kak. Di sini kita punya Adley blus ya. Untuk Adley kita punya memakai bahan Shakila premium teman-teman ya, untuk bahan Shakila premium seperti bahannya. Dan juga dia ada detail frill di bagian leher, dan juga dia tipe depan ya, untuk
itu kacingnya dia full dan ya kacingnya dia full sampai bawah seperti ini dan juga berwarna marun. Gak ada detail list di bagian dada atas seperti ini kak, dan juga dia memakai lengan karet ya bagian tangannya, jadi simple banget kak, lebih praktis juga ya. Jadi ya pasti nyaman banget nih kak. Untuk panjangnya ada di 65 cm ya. Untuk panjang dari Adelie Blues panjangnya di 65 cm kak. Seperti ini untuk warna marun, cantik banget nih kak. Kalau di bagian depan, dan untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja teman-teman ya. Dia polos dan juga untuk detail frilnya hingga ke leher belakang seperti ini ya. Untuk di bagian belakang, itu di bagian depannya. Nah, namanya Adelie Blues, dia terus nomor 21. Sama, dia juga lagi diskon 15% kak. Ya, harga jadi under 100 ribu kak. Harganya under 100 ribu jadi 100 ribu, jadi buat teman tunggu apa lagi kak, boleh banget langsung saja di check out ya. Untuk warna marun, nah di sini kita punya warna hitamnya kak, jadi warna hitamnya seperti ini ya. Untuk Adelie Blues yang berwarna hitam seperti ini kak, untuk warna hitam ya. Halo user, etalase nomor 6 boleh banget ya, dengan senang hati. Setelah ini kita akan bahas etalase nomor 6 nya ya. Nah kita habiskan dulu nih kak untuk si Adelie Blues ini ya, untuk warna hitam. Lanjut lagi ada di warna beige, ini warna beige seperti ini kak, jadi warna beige-nya. Dan juga lanjut ada di warna lime, ini cantik banget kak warna lime ya. Warna lime seperti ini, dan terakhir ada di warna grey-nya ya. Kita dari atas sama 20 hingga 26, kita ada 2 ini 120 cm. Bagi yang also dari BLD 105 cm ya. Untuk kelima pilihan warnanya kak, cantik-cantik semua. Tolong ya, sebenarnya di warna blacknya ya. Di tahun 21 kak lagi diskon 15% ya, bentukannya boleh banget nih. Untuk LD 120 cm nya ya. Kita lanjut lagi. Nah untuk kalau Anggita kakak boleh komen ya. Untuk kakak lagi, kita lanjut lagi ya ke kakak. Aku pilih kak untuk Elsa nomor 6 kita. Di sini kita punya, nah ada Azua series kak. Untuk Azua kita tinggal di 3 warna terakhir saja. Akan aku ambilkan ya kak untuk Azua series kita. Sebenarnya untuk Azure tinggal di 3 warna terakhir, tinggal di warna matcha, warna Tosca, dan juga di warna navy. Akan aku bahas satu persatu ya. Dari yang pertama di warna matcha kak. Dari warna matcha dia cantik banget kak warnanya ya, berwarna hijau soft, hijau warnanya. Dan juga dia tinggal di satu piece terakhir kak, tinggal di gantung ini saja dengan ukuran M ya. Untuk ukuran M kita di LD 100 cm ya. Memakai bahan Lady Zara Premium teman-teman, detail bahannya seperti kak, atau detail bahan Lady Zara. Dan dia ada detail aksen kancing di sebelah kiri kita kak ya. Untuk kancingnya pun dia berwarna macam juga teman, menyesuaikan dengan warna si gamisnya ya seperti ini. Dan juga di bawah kancingnya sejajar dengan kancing, tepat di bawahnya dia ada detail hutan kak. Nah detail dari bawahnya bagian pinggirnya juga, kalau udah saku di bagian kanan seperti ini. Dan di bagian lengan terdapat detail kerutan di bagian tangannya seperti ini kak. Dan juga uniknya kerutan itu dia hanya setengah saja teman-teman, jadi jatuh. Halo Anurul, spill 16 boleh banget kak dengan senang hati. Setelah ini kita akan kelas nomor 16 ya. Nah kita habiskan dulu nih kak untuk si aksesoris kita, bagian tangan dan juga ada detail satu kancingnya ya. Untuk tapak depan itu di bagian tangan, di bagian tangan dia ada detail list dan juga ada satu resleting belakangnya ya. Tinggal satu-satunya one and only kak, tinggal yang ini saja, tinggal digantung saja di ukuran M nya kak, langsung saja 100 cm kak. Dan panjangnya sama di 42 cm juga ya. Untuk yang warna matcha, cantik banget kak warna matcha dari kita ya, warna matcha. Dan juga ada warna Tosca kak, warna Tosca seperti ini. Spill warna navy, boleh banget kak untuk warna navy-nya seperti ini ya. Untuk Azure Sense kita yang warna navy, nah untuk warna navy ini dia tinggal di ukuran M dan juga double XL-nya saja. Nah untuk Azure Sense ini dimulai dari ukuran M kak, jadi ada M, L, XL, juga double XL nya. Nah untuk yang warna navy ini tinggal di ukuran M dan juga double XL nya saja ya. Untuk ukuran M di LD 100, untuk dengannya kan warna gelap, nah cocok banget kak untuk warna navy kita ya. Warna navy seperti kan bagian depan, itu di bagian belakangnya
Ya, namanya Azul Series di etalase nomor 6, tinggal di 3 pilihan warna rasa saja. Dan stoknya pun sudah menipis banget nih, Kak, ya. Sudah kurang dari 5 piece, Kak. Stok keseluruhannya sudah kurang dari 5 piece. Nanti warna navy tinggal 2. Warna navy tinggal 2. Warna matcha tinggal 1. Warna toska tinggal 1. Eh, teman-teman jangan sampai kehabisan nih, Kak, ya. Boleh banget langsung saja di check out ya. 3 pilihan warna cantik. Warna toska. Dan juga dia lagi diskon 10% loh, teman-teman. Dari yang harga 247.000, jadi 222.000-an saja. Lumayan banget ya, Kak, untuk diskon ini. Ya, sama teman-teman. Untuk KC pun sama warna navy juga ya. Namanya Azul Series di etalase nomor 6 ya. Kita lanjut ke Kanurul. Ya, Kak, untuk nomor 16 ya. Nah, di sini kita ada Yumna Set Series, Kak. Nah, selain koleksi gamis pun kita ada koleksi one set, teman-teman. Dan juga dia ini one set, teman-teman. Dan juga one set pertama dari ZNR muslimah nih, Kak, ya. Kita punya 4 pilihan warna cantik. Yang pertama ada di warna latte. Kita pilih warna Michael Kors, Kak. Dia memakai bahan Michael Kors, teman-teman. Seperti ini ya. Dan juga untuk one set kita ini bukan tipe one set yang celana juga baju dia sama, tone-nya sama warnanya. Tapi untuk warna celananya kita menyesuaikan warna list yang cm. Jadi dia sama semi tunik juga ya, Kak. Dan ini blue semi tunik, Kak. Seperti itu panjang dari Yuna. Dari lengan kanan ke tengah dan juga ke bawah. Seperti ini kan untuk detail listnya berwarna hazelnut ya. Di warna latte, listnya berwarna hazelnut, Kak. Yang di bagian listnya. Dan dia ada detail kerutan di bagian samping kanan kiri. Dan juga uniknya, untuk kerutannya dia tidak sejajar, Kak. Ya, di bagian kiri ini lebih naik daripada di bagian kanan. Tapi tenang aja, gak bakal kelihatan aneh kok ya. Untuk contoh pemakaiannya, ada bagian kerutannya juga ada detail list berwarna hazelnut, Kak, ya, seperti ini. Untuk pas depan, bagian depan dari Yumna Set Series kita. Dan juga dia ada list di bagian samping tangannya ya. Jatuhin di bagian samping tangan kita, teman-teman. Untuk detail listnya seperti ini ya. Dan juga ada satu kan di bagian belakangnya. Satu list noting belakangnya seperti ini ya. Untuk Yumna ini kita ada 3 ukuran, Kak, ya. Ada M, L dan juga XL-nya. Ya, yang sudah aku pegang di ukuran L dengan LD 105 cm. Ya, untuk atasannya, Kak. Di bagian depan. Untuk atasnya seperti ini, Kak, cantik banget, Kak, ya. Cantik banget untuk si Yumna Set-Series kita. Dan kita lanjut bahas ke bagian celananya ya. Di bagian celananya seperti ini. Seperti ini, Kak. Itu berwarna hazelnut ya. Berwarna coklat yang ada tadi di list bajunya, Kak. Ya, untuk celananya seperti ini. Jadi ini tipe culotte, teman-teman. Jadi itu culotte. Dengan ya. Cuttingannya dia pas banget, Kak. Gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil, ya. Untuk cuttingan celananya seperti, Kak, untuk cuttingan si celananya, ya. Dan juga dia ada detail kancing di bagian depan. Untuk kancingnya kancing clip seperti ini, Kak. Itu detail, Kak, di bagian kanan kiri. Dan kita memakai karet di samping, Kak. Jadi bukan karet di bagian belakang, ya, Kak. Untuk bagian samping dia terlihat lebih rapi dan juga lebih nyaman, ya, Kak, ya. Untuk karetnya di bagian samping kanan kiri, teman-teman. Seperti ini ya, Kak. Dan juga ada sakunya di kedua sisi. Ada saku seperti ini, Kak, untuk bagian depan. Detail di space untuk beltnya saja. Jadi kalau bagian belakang, untuk tapak belakang dari Yumna Set Series kita itu di bagian depannya. Ya, cantik banget, Kak. Ya, lanjut lagi ke warna berikutnya. Yang sedang aku pengen di warna latte, teman-teman. Ya, yang sedang aku pengen di warna latte ya. Jadi kan warnanya cantik banget, Kak. Ya, warna latte seperti ini dipadukan dengan warna hazelnut. Dan yang kedua di sini kita punya warna hazelnut ya, Kak.